Jangan lupa subscribe ya. Makasih. Hai guys, jumpa lagi di channel Nafisa Vidala bersama aku. Taiga, yay! Assalamualaikum. Hai guys, jadi hari ini Taiga bakalan raktir orang-orang makan soto ya guys ya. Taiga kan baik, ganteng, kaya, rupawan, dermawan ya guys ya. Jadi kita bakalan langsung aja guys jadi orangnya dulu ya guys ya. Nih, pokoknya siapa aja yang Taiga temuin di jalan, Taiga bakalan ajak dia ya guys ya, supaya dia senang ya guys ya. Membuat orang senang mendapatkan pahala. Good. Target pertama kita mau kemana dulu ya guys ya? Ini dulu kali ya guys. Bingung Taiga nih sambil mikir sambil nyari orang juga nih. Mana ini orang-orang ya? Mau ditraktir nih sama Taiga? Oh my god. Ngedrip ya guys ya. Mana nih orang-orang? Ayo dong orang-orang. Masa mau ditraktir gak ikut sih? Orang-orang. Kok ana itu dia? Tapi dia lari, ketakutan dia ya guys ya. Jangan-jangan. Skip guys, skip dia ketakutan ya guys ya. Anak-anak sekolahan gak mau apa ya sama Taiga. Ayo, dek, sini sama AA. Ayo, woi, ini mau aku traktir ya. Pada hilang mereka ya guys ya. Gak ada orang-orang yang aku tahu. Ini aja ya guys ya. Taiga gak bakalan aja kalau enemy ya guys ya. Enemy itu pengecualian guys. Enemy soalnya orang jahat guys. Masa kita mau baikin orang jahat sih? Gak bercanda guys, pokoknya enemy mah gak mau pokoknya ya guys ya kalau enemy mah. Orang pertama kita sudah menemukan Pak Kepala Sekolah guys. Ajak. Stop. Taiga, kamu kan sekolah. Taiga lagi belajar sendiri, Pak. Emang bisa kamu belajar sendiri? Belajar apa, Taiga? Taiga lagi belajar mengumpulkan pahala, Pak. Gimana caranya? Taiga traktir orang-orang makan soto, terutama fakir miskin. Bapak ya, Pak, ikut. Bapak kan miskin. Sembarangan aja kamu. Aku pakai jas begini, pakai dasi, dibilang fakir miskin. Canda, Pak, canda. Pokoknya Taiga itu beramal, gak mandang orang. Mau dia miskin, mau kaya, pokoknya tetap Taiga amalin, Pak. Masa? Yaudah, ya ikut. Taiga tahu tempat soto yang enak banget. Sotonya rasa ayam bakar. Wah, menarik nih. Kebetulan aku lagi lapar. Yaudah, ayo. Siap. Yuk, cari orang selanjutnya dulu, Pak. Bentar, leher Taiga ini ya. Tidak bisa berpaling darimu, asik. Nah, udah ya, guys ya. Siapa lagi ya? Tuh ada dua ciwi. Mereka mau nggak ya? Hey, stop. Kamu stop. Bentar, aku mau ngomong sama siapa dulu ya? Sama Markona apa sama juri dulu nih? Sama juri dulu kali ya, guys. Ju, ikuti Ju. Kemana, Taiga? Kita makan soto paling enak di kota Sakura. Ayo, asal kamu yang bayar ya. Iya, Ju, tenang aja, ayo. Oke. Ini, si Juju ini nih ngomongnya kurang jelas ya, guys. Sekarang kita berbicara dengan Markona. Weh, Markona, mau aduh, ini apa nih, laser-laser, ya ampun. Ya ampun. Pak polisi kurang ajar, aku sedang berdrama nih. Apa, padahal kan aku gak membuat kesalahan. Aduh, my friend. Woi, kalian jangan pergi dulu dong, apa salahku? Itu polisinya salah paham. Hei, kalian. Tinggalkan begitu saja. Markona doang nih yang ada nih. Ayo Taiga, kita makan soto. Ayo Ju, ayo. Tapi masih cuma berdua. Yang lain tuh pada kabur. Nah ini dia nih. Ada orang nih di sini. Halo, ayo ikut aku makan soto. Soto titin.
Titin, stop! Jangan pergi kemana-mana, Titin. Mending kita makan soto. Iya, makan soto kita. Nah, ini nih, ada lagi nih berdatangan. Biasalah, kelaparan. Ayo makan soto, bro. Malah nyangkut ini ya si bro ini. Sama dong. Ya Allah, ini nyangkut juga aku nih. Ada tembok di sini kayaknya ya, guys, ya tuh. Itu bug ya, guys, ya. Ada bug, guys, ada bug. Ya. Sekarang kita bakalan samperin lagi kakek tua yang tadi ya. Kabur ini bapak-bapak sangat meresahkan. Sorry, tadi aku takut ditangkap. Oh, bapak cemen, ayo pak, tukang sotonya keburu tutup. Oke. Ayo semuanya sini, kita naik mobil yang bagus. Warnanya sangat menyala sekali. Yo. Ayo semuanya, aku menunggu. Udah naik semuanya? Oke, udah, ayo cepetan berangkat. Oke, aku gak hafal Google-nya nih. Maksudnya tempatnya. Nih sekalian buat kalian yang mau ya, guys, ya. Ini dia ID-nya, guys. 6116193242728 ya, guys, ya. Rumah kampung dan warung soto Nabila Kalista. Dan nah, oke, guys. Langsung kita berangkat ya. Ngeeeeng. Wah, gila. Atraksi dulu ya, kan? Ini dulu, muter dulu kita, woi. Ayo, langsung lanjut. Ngeeeeng. Kita harus berbelok di sini, guys. Nampak ya. Ya, makin muter segala kita nih. Bannya ini udah botak, guys. Perlu diganti ya, guys. Jadinya kayak begini, licin banget ya, guys. Aduh, ban. Ada aja nih si ban ya, guys. Ya, kita harus belok nih, guys. Di depan lah. Ini jalannya kemana? Kepencet nih. Semoga aja ada jalan ya, guys. Ya. Yang bener ya. Kamu Taiga udah mengajak bolos. Iya. Tuh di depan kita ininya. Nah kayak begini. Ke atas kita. Loh gak bisa ini mah. Gak bisa lewat sini ya. Mending kita muter aja dibalik lagi kita ya, guys, ya. Cepet nih. Takut ya tuh aku, guys. Shoot. Bakalan muter ya, guys, ya. Di sini sudah biasa lah ya. Kita lurus dulu, guys. Bentar, kita adain lagi panahnya. Nah, kan enak liatnya nih jadinya. Mundur, belok sini kita ya, guys, ya. Aduh. Hampir aja kebalik mobilnya, guys. Aduh, mobilnya oleng. Mobilnya oleng ya, guys. Nah, ini sini. Oh, kefam. Salah, harus lurus dulu. Ngarahin ini. Aduh, kepencet, salah pencet ya, guys, ya. Oke. Iya, bentar. Set ke sini, terus ke sini. Nah, habis itu kita ke sini ya, guys, ya. Naik ke sini kita, guys. Ih. Banyak licin. Aduh, nabrak. Aduh. Wah, kakinya, lihat ini kaki siapa ini? Nembus kakinya ya, guys, ya. Sakit apa ya. Nah, udah sampai kita warung soto. Sini. Cek. Semuanya turun. Ayo kita makan soto. Ayo, lari keburu habis. Berapa orang nih kita? 1, 5. Ah, 5 orang. Bang, sotonya masih ada, bang. Ada, yang spesial apa yang gak spesial? Yang spesial dong, aku pesen 5 ya. Yang satu kuahnya aja, soalnya itu buat kakek-kakek. Takutnya dagingnya nyangkut di tenggorokan, dia kan gak punya gigi. Taiga, enak aja kamu cuma kasih aku kuah. Aku itu bawa gigi palsu, jadi komplit ya. Yaudah, bang, komplit aja bang semuanya. Protes di kakek-kakek. Aku mau pedes, Taiga.
Banyak maunya ah. Kalau mau pedes tuh ngemil cabai rawit. Yuk ah, cepetan kita duduk aja. Pegal juga aku nih. Wow, ternyata ini lagi pada makan. Oh, kira-kira aku duduk di mana ya? Di sini aja deh. Ya nggak kebagian, harap sabar. Kasihan jomblo. A few moments later. Enak kan sotonya? Enak banget, Taiga. Tapi kok soto bentuknya kayak begini ya? Kayak kue. Udah, makan aja habisin. Jangan banyak protes. Awas ya, jangan minta tambah kalian. Aku mau ke sana dulu deh. Mau lihat-lihat rumahnya, mau kubeli. Orang kaya nih, bos. Tunggu kalian semua ya. Nih bapak tua, makan aja. Terus ini siapa sih? Ini namanya Iki ya guys. Terus ini Titin juga tunggu. Sama Markona tunggu. Ini siapa gak dianggap? Siapa nih? Tsubasa. Oh, Tsubasa guys. Tunggu ya kamu Tsubasa. Oke. Ayo guys, kita coba lihat-lihat ya guys ya. Sepertinya ini lumayan bagus. Izin dulu kali ya. Izin lihat-lihat rumahnya, Pak. Iya, silakan. Lihat guys, di sini ada dua kaleng kerupuknya ya, guys ya. Tuh ada yang biru sama yang merah ya, guys ya. Biasa gitu loh ya, guys ya. Terus di sini tuh ada ayamnya gitu loh, guys. Buat disuir-suir. Nah, buat topping ini ya, guys ya. Enak banget nih yang bulat ini. Aku enggak tahu apa ya, guys ya. Terus ini ada sotonya nih ya, guys ya. Tuh, kuah sotonya ini, guys. Oke, lanjut guys, lanjut kita masuk di sini. Di sini ada jemuran ya guys ya. Bentar ininya supaya nggak lari-lari nih guys. Nah, kayak begini, nyalain dulu work modenya ya guys ya. Di sini tuh ada jemuran ya guys ya. Bajunya tuh warna pink, kuning, biru sama hijau ya guys ya. Kalian bisa lihat lah ya. Nah, terus di sini ada tanaman. Abis itu ada tanaman lagi. Dan ini ada ayunan ya guys ya, tuh ayunan, bisa ayun-ayunan nih kalian di sini sambil merenungkan diri ya guys ya. Sad boy sad girl ya guys ya. Lanjut guys, nih halamannya dulu ya guys ya. Terus di sini itu ada bunga-bunga gitu loh ya guys ya, ada tanaman. Ini tanaman apa kuburan kucing ya guys ya, mirip guys. Tuh ada lagi guys, disinilah lewat sisi ya guys ya, pinggir. Nah, kita lewatin lagi ya guys ya. Ini halaman belakangnya langsung laut guys, mantap gak tuh? Tapi kalau misalnya tsunami ngeri ya guys ya. Semoga aja gak tsunami nih ya guys ya. Amit-amit ya guys ya. Tuh, di sini juga ada tanaman lagi guys. Ini warna kuning. Tuh ya. Banyak banget nih kucing yang matinya ya guys ya. Kayaknya nih banyak banget nih. Nah, terus ini buat masuk ke tokonya guys. Maksudnya ke warungnya ya guys ya. Warung soto nih, kesini nih jalannya. Langsung kita masuk ke rumahnya guys. Bentar-bentar tuh. Di sini tuh ada lampu-lampu gitu loh ya guys ya. Tiga guys, terus di situ ada tanaman juga ya guys ya, ada dua tuh. Yuk kita masuk di sini. Wah, ini karpetnya bagus banget sih ya guys ya, tuh coraknya tuh kelihatan banget gitu loh, bagus ya guys ya. Di situ ada foto gitu, ada akuarium juga guys. Bayangkan, lihat ini ikannya lucu banget ya guys tuh. Ikannya itu warna oranye, bagus banget, aku suka guys. Ada sofa juga guys di sini, dua ya guys ya, satu meja, ada satu tanaman, satu TV juga ya guys ya, serba satu ini. Di sini ada kado, hiasan-hiasan lah ya guys ya tuh. Nah, ini dia apa ini? Hah, ini apa? Ini Taiga kenapa guys? Lanjut guys, di sini ada satu sepeda ya guys ya. Wih, tuh bisa dibuka tutup. Nah ya, kayak beginilah ya guys ya, kurang lebih. Mantap nih kursinya guys, bisa dipakai ya guys ya. Bagus banget nih kursi guys. Imagine. Lanjut, di sini ada kulkas, atasnya ada lumutnya ya guys ya. Ada kamarnya juga guys ternyata. Terus di sini ada rak sepatu juga ya guys ya. Nah, di sini ada kamarnya guys. Tuh, di kamarnya itu ada rak buku, ada satu laptop, terus ini ada satu kursi, ada sepatu, ada baju mungkin ini ya guys ya. Wih, bagus ini guys. Tuh,
dua tidur di sini kita, guys. Terus ada tanaman juga ya, guys ya. Nah, ininya sih yang unik ya, guys ya. Beda dari yang lain soalnya ya, guys ya. Estetik jadinya bagus, mantap. Oke, mantap. Yuk lanjut, guys. Di sini itu ada kamar mandi ya, guys ya. Kamar mandinya itu di sini ada keran ya, guys ya. Di sini ada keran. Ini ada apa ini ya, guys ya? Mungkin buat ngaitin anduk ya, guys ya, yang kayak begitunya. Nah, terus di sini ada tempat nih. Kayak begitu ya, guys ya. Ada baknya juga, guys. Oke, mantap. Bisa berenang kalian di dalam bak ya, guys ya. Canda, guys. Terus di sini ada itu kulkas tadi ya, guys ya. Ini ada piring-piring tuh, guys. Ini kayak mirip banget ya, guys ya. Kayak yang ada di rumah-rumah biasanya emang kayak begini, guys. Mirip banget, guys. Tuh. Oke, di sini ada wastafel ya. Nah, ini lagi masak soto nih, diracik dulu ya kan. Terus di bawahnya itu ada gas, guys. Ada tabung gas ya, guys ya. Ada teflon juga, guys. Ini bahan-bahannya ya, guys ya. Ini dapurnya bagus ya, guys ya. Kayak real life di Indonesia gitu loh ya, guys ya tuh. Ada gas 3 kilo juga ya, guys ya. Terus di sini juga ada galon, guys. Ada yang merah sama biru. Yang biru itu yang dingin ya, guys ya. Terus yang merah itu yang panas, guys. Pasti kalian tahu lah ya, guys ya. Terus ada ayam juga, guys, di mejanya. Dan ini rumahnya sederhana ya, guys ya. Udah, guys. Rumahnya sederhana sekali ya, guys ya. Yuk kita keluar naik ini ya, guys. Ayo kawan, kita keluar memakai kursi roda yang ini. Tangan Taiga muter. Oke lah ya, guys ya. Sampai di sini dulu aja videonya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, guys.